mengungkap kejahatan ini menjadi pertimbangan khusus bagi hakim nanti kemudian memutuskan hukuman bagi pidana bagi Richard. Ya, kami harapnya ringan sekali ya gitu. Ringan sekali itu seberapa persen dari misalnya ini ada 8 tahun Bu yang untuk 3 terdakwa? Ya kami berharap itu Richard lebih ringan dari semua terdakwa. Dia paling ringan harapannya dari semua terdakwa. 7,5 tahun juga ringan Bu. Ya pokoknya paling minim di antara semua terdakwa harapannya. Seandainya keringanan itu tidak diberikan jaksa penuntut umum, apa opsi terakhir adalah? Tuntutan terhadap Richard Eliezer sudah dibacakan oleh penuntut umum 12 tahun penjara. Penuntut umum yakin bersalah dalam pembunuhan dan tentu menjadi perdebatan di masyarakat ya. Dan saya sendiri ya sebagai masyarakat ya yang mengamati persidangan gitu ya. Ya saya berharap bahwa tuntutan dari jaksa yang 12 tahun ini bisa diperingan lah vonisnya oleh hakim. Ya, dan saya harap nanti pengacara dan Richard juga mampu mengurai fakta-fakta agar hakim yakin ya memvonis lebih ringan seperti itu. Karena pertama Richard Eliezer adalah justice kolaborator, ini yang sangat penting. Dia adalah saksi mahkota yang mengetahui ya bagaimana kejahatan pembunuhan terhadap Joshua itu terjadi. Padahal sudah direkayasa sedemikian rupa, ya, namun semua terpatahkan. Jadi, justru saya ingin berempati pada Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Sekarang saya berempati agar mereka berdua simpan stamina. Karena pikiran saya setelah perkara yang satu ini, paling tidak akan ada dua perkara berat berikutnya. Satu terkait dengan tuduhan palsu bahwa Joshua sudah melakukan pemerkosaan, itu false accusation. Yang kedua kekhawatiran saya adalah teman-teman ex-Polri yang akhirnya diberhentikan atau dipecat dari Polri. Boleh jadi mereka akan mengajukan gugatan ganti rugi besar-besaran ini kepada Ferdi Sambo. Dua persoalan yang bisa menguras harta Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Tentu saja masa depan mereka tampaknya akan terus berkutat pada persoalan hukum yang tak kunjung berhenti. Ferdi Sambo konsekuennya, dia kan mengatakan bahwa saya akan bertanggung jawab begitu ya. Nah, kalau memang konsekuen, mudah-mudahan tidak ada banding, tidak ada kasasi, tidak ada peninjauan kembali. Selesai, ketok palu hakim, apapun putusannya diterima oleh Ferdi Sambo kalau mau konsekuen. Tapi ada review one sudah saya katakan tidak masuk akal. Ada seorang brigadir memerkosa istri komandan bintang 2 di rumahnya sang komandan. Tidak mungkin. Terima kasih sudah menonton. Silakan like, comment and subscribe.